lagi dengan Opasas. Makan enak gak perlu mahal. Saat ini aku ada di Pondok Kacang Barat. Dan lokasinya sangat tampil sekali. Ingin makan, wah, Betawi lah gitu pokoknya. Pokoknya sih banget. Ya di sini nih, tuh ya, Barkul Kakap. Ya, kita coba nanti nih tempatnya. Asik banget, ayo ikut yuk, coy. Ini paling oh. Aku udah sampai nih lokasinya nih. Lokasi Barkum Kakap, warung Betawi ya. Yuk ikut aku yuk ke dalam yuk. Selamat pagi Bu. Saya kebetulan lewat ini namanya makanan Betawi banget nih. Ya. Dan menunya cukup banyak dan cukup unik sekali. Nah, ngomong-ngomong udah lama ya Bu ya? Udah lama banget. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun, coy. Ada apa aja nih menunya, Bu? Banyak, Pak. Oh, banyak ya? Nah, ini menunya nih. Lihat. Asik banget. Ada sop ikan kepala kakap. Ini sop sayur ikan kepala kakapnya pakai sayur kuning? Iya. Sayur kuning ya? Tuh, lihat. Ada goreng, ada... Oh, kira-kira yang favorit yang mana nih, Bu? Kepala kakap. Kepala kakap ya? Yang kepala kakap sama? Iya, semua sih. Oh gitu, boleh. Oke, itu yang paling viral itu ya. Dan ini nanti saya lagi nggak bawa uang tunai, mungkin pembayarannya bisa mempergunakan. Oh, bisa transfer. Oh, transfer bisa loh, coy. Wah, asik banget ya. Jadi mempermudah semuanya ya, gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada di rumah, bisa pesan. Oh bisa, pakai GoFood, GrabFood ada semua, lengkap ya jadi buat ya. Oke, saya akan coba nih Bu. Santapan sudah tiba nih, coy. Ya. Ini kita aku pesan sayur ikan kepala kakap nih. Sudah tiba nih, ya. Kita lihat ini kepala kakapnya. Pakai sayur kuahnya kuah santan kuah kuning ya. Ya, kemudian ada gorengan udangnya. Tapi sambalnya wasik banget nih sambalnya nih, coy. Kemudian ada lalapnya. Nah, sudah siap. Benar-benar Betawi banget nih. Sip banget. Oke banget, tapi sebelumnya aku berdoa dulu ya, mengucapkan syukur dulu ya, benar coy? Amin. Coba kita makan coy. Kita coba dengan kepala kakap. Asik banget ya. Kita lihat ini sayurnya sayur kuning nih. Ada ranjau-ranjaunya juga. Kita coba kuahnya dulu. Wow, rasa bumbunya khas banget, khas Betawi. Kemudian selain daripada sambalnya juga sudah disiapkan semua ya, ranjau-ranjau ini. Nah, memang ini benar-benar besar sekali ya, kepala kami. Lihat nih, daun seledri. Daun seledri ini sudah lengkap semua ya. Bumbu-bumbunya memang benar-benar mantap banget. Wow. Ya. Makan aja, coy. Wah, asik banget gede nih kepala kakapnya, jumbo nih, kakap jumbo. Wow. Asik banget, nggak amis coy. Ini masaknya
benar-benar jago banget. Ya. Pakai sambal nih, baru mantap. Ini masih sekitar jam 10 pagi. Kita lihat nih, ramai juga nih tempatnya, lokasinya. Ya. Kita gunakan udangnya nih. Wow. Lo lihat. Mantap banget nih. Bakwan udangnya. Enak. Dan betul-betul Betawi banget. Enak. Pakai. Mantap nih. Segar sekali. Coba lagi nih. Mantap. Amazing. Kalau kepala ikan kakap ini, kalau kita masaknya pas, dia nggak akan amis. Ya. Jadi betul-betul memerlukan keahlian memasak tersendiri dari memasak kepala ikan kakap ini. Ya, dagingnya cukup besar. Begitu pula yang memakan, kalau dia memang hobi, betul-betul asik juga nih. Dia tahu cara untuk mengambil ikan-ikan ini. Ya. Lihat, wow, kakap, laut, seger. Pakai timun. Jadi ini benar-benar region, kalau menurut tema saya 20 tahun, menurut aku tuh 20 tahun ada di sini dan masih eksis, itu udah sungguh luar biasa. Bakwan ini, bakwannya juga ada seledrinya. Kemudian mereka berani taruh udang-udangnya, emang ada kali 10 udang dalam satu bakwan ini. Masih hangat lagi, Day. Itu menarik kan? Posisinya dia ada di Pondok Kacang Barat, antara sektor 9 dengan Geraha. Posisi di situ. Barkum kakap. Oke, Joy. Rating boleh aku kasih 9,5. Ratingnya 9,5 karena jarang sekali aku bisa dapatkan kepala ikan kakap seperti ini. Dan kualitasnya enak banget. Jangan kemana-mana, ikuti terus video dari aku, Opa Sas. Share, like, comment, and subscribe. Bye.